Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di my channel. Hari ini saya menggunakan Sri Kandi SHD dengan leverinya Rosalia Indah. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, kita mau ngelayap ke Magelang teman-teman. Magelang ini posisinya nggak ada di map, jadi kita ambil rutenya Yogyakarta dan juga Semarang. Jadi Magelang ini ada di antara Yogyakarta dan Semarang teman-teman. Oke, kita langsung berangkat. Oke teman-teman, kita langsung berangkat. Kita keluar dari area terminal bus Yogyakarta. Tadi saya menggunakan leverinya Rosalia Indah teman-teman. Nah ini ya leverinya nih. Ini adalah interior dari Sri Kandi SHD teman-teman. Nah, kita ikutin map yang warna biru ya teman-teman. Itu jalur dari Yogyakarta menuju Semarang. Jadi posisinya Kota Magelang itu antara Yogyakarta dan juga Semarang. Nah, ini lampu merah. Kita belok kiri. Kita gaspol aja. Nah, ini ada pertigaan, nanti kita lurus. Nah, itu udah hijau. Jadi di Magelang itu ada lapangan sepak bola teman-teman. Nah kita mau ke sana. Dia tempatnya itu agak tersembunyi, jadi nggak kelihatan dari pinggir jalan. Itu posisi lapangannya itu setelah Gunung Tidar teman-teman. Nah, kita gaspol aja ini. Nah, sepertinya mapnya udah mau habis, map Yogyakartanya. Oke teman-teman, ini dia kita sudah sampai di Kota Magelang. Nah, ini mapnya udah ada tulisannya Magelang. Nah, ini ketemu pertigaan teman-teman. Kita nanti lurus. Nanti di depan itu ada Gunung Tidar. Nah, setelah Gunung Tidar itu ada lapangan sepak bola yang tersembunyi, teman-teman.
Nah, ini adalah Gunung Tidar, teman-teman. Lapangan sepak bolanya posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini kita langsung aja belok kiri nih. Nah, ini dari Gunung Tidar kita masuk ke dalam, teman-teman. Nah, itu dia tuh lapangan sepak bolanya tuh. Jadi emang nggak kelihatan, teman-teman, dari depan. Dia agak masuk, jadi tersembunyi. Oke, kita langsung turun. Pak Mulyono turun. Nah, ini dia nih pintu masuknya nih. Nah, itu bolanya udah keluar. Oke, teman-teman, jadi ini dia tempat tersembunyinya yang ada di Kota Magelang. Ada lapangan sepak bola di sebelah Gunung Tidar. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.